examination of the results of the article assignment. UTS Eugene Tenga Semester TA 2022 to 2023 Daniel Monticulia Hukum Lincolngen Semester 3. Sudah rampung ya? Sama yang gak masuk di sini, 5 yang masuk. Oh ya, total? Total langsung di sini 31, kurang mas? Iya. Admin, judulnya mas? Itu tentang pertanggungjawaban hukum terhadap kapal yang menyebabkan itu batu bara yang dimasukkan. Yang kamu bahas itu? Iya. Yang masalah apa namanya kapal yang mengangkut batu bara yang di Kangean itu ya? Iya. Jadi ini dibahas lagi? Iya. Dibahas lagi di sini. Oke. Okay. Research metodenya menggunakan apa? Metode penelitian apa? Menggunakan metode UTS empiris. Empiris. Ya. Oke. Okay. Kamu kesana berarti ya? Iya, kan juga. Oh, terus gimana? Kalau empiris itu? Ya, empiris yang kamu pahami deh. Itu kan empiris itu metodenya itu menggunakan data-data atau langsung datang ke sana dari internet atau tahu perbedaan empiris dan normatif? Tahu? Hah? Bukan. Kalau empiris itu mengambil data atau langsung ke internet. Oke, kalau normatif? Nggak tahu. Jadi mas, ini ya sederhananya yang membedakan atau yang sangat prinsip antara normatif dan juga empiris itu adalah fokus kajiannya. Kalau fokus kajian normatif itu adalah normanya, aturannya, jadi yang dipermasalahkan itu misalnya ada kekosongan, ada kekaburan, normanya seperti apa sehingga dianggap kabur dan tidak memiliki kepastian hukum. Ya, itu yang dikatakan normatif. Lalu kalau misalnya empiris itu tetap mas, meskipun itu data ya, ya kita menyebutnya bahan hukum, ya bahan hukum. Tapi di situ ada beberapa data primer, sekunder, dan tersier. Nah, tapi di sini bahan hukum yang kita lakukan itu bukan artinya kita menghitung dari hasil data yang kita peroleh, bukan kita mendapatkan hasil. Hasil kalkulasi atau hasil dari semuanya itu bukan itu ya, tapi kita mencari sebagaimana pengaruhnya. Nah, pengaruh efektivitas itu adalah judul-judul ataupun kata-kata yang biasa kita temukan dalam penelitian empiris. Jadi kita menyangkut pautkan bagaimana sih hukum di masyarakat, dasolan dan dasennya gimana. Nah, jadi apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya itu sudah sesuai atau tidak. Nah, itu yang dikatakan empiris. Dan empiris itu memang lebih banyak kita itu harus terjun ke masyarakat langsung. Artinya kita mengambil data itu dari objeknya yang mana, atau misalnya dari kita pemerintah desa, objeknya ya kita pemerintah desa. Kalau misalnya dari kepolisian, tingkat pencurian apa motor, curanmor, kita ke kepolisian. Atau narkoba, kita ke BNN, atau ke lapas narkotika, sebagaimana banyaknya, bagaimana dampaknya terhadap efektivitas undang-undang narkotika, gitu ya. Nah, misalnya nih, kalau kamu membahas ini, membahas masalah legal responsibility, ya, pertanggung jawaban hukum dari perusahaan Owns the Woodman ini ya, di Masa Lembu. Pertanggungjawaban hukum yang kamu dapatkan di sini apa? Itu ada pertanggungjawaban hukum secara pidana, data sama administrasi. Yang pidana apa? Apa aja? Pidana itu berupa denda. Pidana denda. Pidana denda. Kalau perdata itu ada masalahnya 13 berapa itu? Pidana denda, perdata apa pidana? Pidana, denda itu perdata apa pidana? Pidana. Pidana. Kalau di dalam perdata nggak ada denda? Ada. Ada juga. Ada. Yakin ya, ada ya? Ada ya, gue yakin. Tahu bedanya denda dengan ganti rugi?
sama. Sama? Iya. Ganti rugi dengan denda sama? Hampir mirip. Hampir mirip. Iya. Nah, berarti kan ada bedanya ya? Ada bedanya. Nah, bedanya di mana? Kalau ganti rugi itu dikalkulasi tuh kayak kekurangannya berapa tuh, habis itu berapa. Kalau denda itu sudah ditentukan di undang-undang kayak pidana atau perdata. Yang saya maksud di perdatanya coba. Perdata. Kalau pidana memang jelas sudah tertulis di perpasal kan? Iya. Pidana denda sekian rupiah ya kan? Iya. Sudah jelas tertulis. Kalau di perdata? Perdata itu kan ada denda kurungan sama denda. Yakin di perdata ada kurungan? Gak tahu. Jadi Mas, kalau di dalam hukum pidana perdata itu memang sama-sama ada denda, tapi perlu digarisbawahi antara denda dengan ganti rugi itu sangat berbeda. Kalau ganti rugi itu hanya membayar pokoknya saja, apa yang diperjanjikan misalnya itu didasari oleh perjanjian, itu hanya pokoknya saja. Atau itu karena one prestasi itu hanya pokoknya saja juga. Tapi kalau denda itu adalah tambahan, punishment atau kena cas gitu ya, kena cas. Nah itu namanya denda. Jadi kamu misalnya telat bayar, jadi per bulan kamu kena denda 50.000 gitu. Kamu nggak mengembalikan buku misalnya, pinjam di perpus, kamu kena denda. Kecuali kamu menghilangkan buku, kamu harus mengganti buku. Beda ya kalau antara denda dengan ganti rugi. Kalau di dalam administrasinya gimana ini? Pertanggungjawaban dalam teguran administrasinya, teguran. Teguran? Yang teguran yang gimana? Enggak macam. Hah? Yang kamu tulis deh, ini kan kamu yang tulis. Iya, Bu. Tadi di pidana ada denda. Ya. Terus di perdata ada? Ada. Denda juga. Di administrasi? Iya, itu teguran secara surat, Bu. Teguran surat. Dari? Dari yang melaporkan ke Dari siapa, Mas? Dari pihak yang melaporkan ke dinas terkait. Pihak yang melaporkan ke dinas terkait. Siapa, Mas? Pihak itu? Dinas lingkungan. Kalau pemerintah desa? Bisa. Bisa. Rumusannya di sini, legal isunya deh dulu sebelum ke rumusan, legal isunya, isu hukumnya ya, normanya jelas nggak di sini? Tadi kan empiris ya, empiris itu kan antara das solen dan das sein, gimana aturannya terus gimana pelaksanaan di masyarakat. Kira-kira aturannya seperti apa, di masyarakat seperti apa? Ada yang tidak sesuai kah? Ada yang tidak sesuai? Apakah sesuai? Di dalam gini ya, kamu bisa mengatakan itu sesuai tidak sesuai pasti berdasarkan data primer, sekunder dan tersier itu kan, ya kan? Kamu tidak bisa mengatakan oh ini nggak sesuai dengan aturannya. Apa dasarnya kamu, ya kan? Nah jadi kalau kamu menggunakan empiris ini sulit, Mas. Jadi kamu harus tahu dulu di lapangan apa yang sebenarnya terjadi. Gak bisa kamu hanya melihat di internet. Oke lah di internet misalnya ada memang informasi atau berita atau putusan yang lain yang mendukung ini. Oke, gak apa-apa. Tapi kamu tidak bisa meneliti objek yang sebenarnya ingin kamu teliti. Kesimpulannya, Mas? Kesimpulannya aja deh, yang kamu intinya ya,
yang kamu pahami dari tulisan kamu ini deh. Sampaikan ke saya secara singkat coba, apa yang kamu tulis di sini. Kesimpulannya yaitu dari penulisan itu, pemerintah harus transparan terhadap masyarakat atau dari itu ke transparan untuk memberitahukan kepada pihak perusahaan yang melakukan penyebarannya penularan di Indonesia. Pemerintah harus transparan dalam hal kalau ada ajukan itu apa? Kalau ada makanan di meja ya. Itu kalau ada ini kapal. Kapal yang menyebabkan pencemaran lingkungan di perairan Australia. Jadi pemerintah harus transparan jika ada kapal yang mengangkut hasil tambang, contohnya di sini batu bara, itu harus transparan pemerintah. Iya, kalau ada segera ditindak lanjutin. Segera ditindak lanjutin. Oh, tidak ditindak lanjut, iya. Gimana kamu bisa tahu kalau ini nggak ditindak lanjuti, Mas? Soalnya dari beritanya itu tidak cukup. Oh, di beritanya itu ya, memang tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Oke deh. Hah? Ya, saya bilang sudah selesai. Ya, criminal liability. Ayo, apa ya? Criminal liability. Liability itu pertanggungjawaban kejahatan. Ya, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana. Pidana. Ya, criminal liability itu kan pertanggungjawaban pidana. Lalu bagaimana pertanggungjawaban pidananya di ini kasus ini? Tadi kan kamu bilang ada tiga ya kan, pidana, perdata, administrasi. Tadi kan kamu bilang tidak adanya transparansi dari pemerintah. Lalu kalau misalnya pemerintah itu tidak transparan lah gitu ya, apa criminal liability-nya? Apa yang bisa kita lakukan? Itu kan pertanggungjawaban pidananya seperti apa kalau misalnya pemerintah itu tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan kapal yang membawa bahan hasil tambang batu bara. Adanya obligasi individual atau korporasi yang merupakan konsekuensi dan aksi dari itu bisa membuat komitmen dari kejahatan yang telah dilakukan. Oke. Jadi tetap ya kesimpulannya itu ada di transparansinya. Iya. Transparansi. Ya udah. Silakan duduk, Mas. Terima kasih, Bu. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight.